Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So guys, aku tak sekarang pukul apa? Sekarang pukul 4 pagi. 4 pagi dan aku tak tidur lagi. Tadi aku dah tidur. Aku balik malam sikit tadi sebab keluar dengan kawan. Hari ni aku nak balik Kuantan. So, hari ni aku nak balik Kuantan. Minta maaf lah. Aku punya rambut memang barai gila. Daripada tadi aku memang tak sikat rambut. Sebab aku tengah kemar rumah sekarang ni. Aku tengah settlekan Clio. Clio aku bawa balik Kuantan kali ni. Sebab mak ayah aku dengan satu family aku suruh bawa Clio. Dia macam Clio je yang kena balik. Aku tak balik pun tak apa. Sebab aku kan tak penting. Taklah. Satu family aku suruh bawa Clio balik. Macam tu. Sebab hari tu kan aku balik Kuantan. Lepas tu aku tak bawa Clio balik kan. So dia kata, kenapa tak bawa Clio balik? Macam tu. Sebab ada sebab kenapa aku tak boleh bawa Clio balik sebenarnya. Tapi kali ni diorang semua suruh bawa Clio balik. So aku kena bawa lah Clio balik. Aku minta maaf sekali lagi tau. Rambut aku memang sangat-sangat tak terurus sekarang ni. Korang abaikan je rambut aku. Muka aku pun sangat-sangat tak siap. Aku tak mandi lagi ni. Tapi sekarang baru pukul 4. Aku bertolak dalam pukul 9 pagi kejap lagi. Macam tu. Daripada KL ke Kuantan. Oh, dah lama dah aku tak balik Kuantan. Aku dah lama dah tak balik Kuantan. So insyaAllah kalau korang ada apa-apa konten yang korang rasa best untuk aku buat kat Kuantan nanti, konten dekat rumah ada Ilham lah. Sebab kaki dia kan luka. Dia tak balik asrama lagi. Dia still ada dekat rumah lagi sebab kaki dia luka. Aku tengah seriau ni. Macam mana aku nak bawa Clio balik ni. 2.5 jam juga weh atas kereta tu. Macam mana pula. Tiba dia terberak. So aku dah siapkan beberapa barang. Lagi aku nak buang sampah. Sebab kita tak boleh tinggalkan rumah dalam keadaan yang orang kata kotor. Sentiasa kena bersih-bersih jugalah. So tengah mengemas-mengemas tadi, aku mainlah TikTok. Lepas tu aku tengah-tengah scroll TikTok. Scroll TikTok, lepas tu aku tengoklah, ada seorang budak ni, dia makan bola-bola yang jelly gummy tu. Dia tercekik dekat Thailand. Tercekik mat. Dia tercekik aku sekali yang takut eh. Aku tengok siapa habis video. So aku tak nak tengok seseorang. Aku nak korang tengok juga. Tapi alhamdulillah lah budak tu selamat. Alhamdulillah budak tu selamat. Sebab aku tengok sampai akhir video, budak tu hidup lagi lah. Lepas tu ada orang tolong macam nak terkeluarkan. Nak keluarkan apa ni, bola-bola gami tu kan. So jom kita tengok sama-sama kejap lagi. Kita reaction sama-sama. Tapi sebelum tu aku nak kemas dulu rumah aku. Bagi bersih apa benda semua. Lepas tu buat kita react sama-sama, okay. So budak tu basically dia makan yang macam bola viral tu. Gami viral, jelly gami tu. Tapi dia tercekik. Kau faham tak? Mungkin dia tak gigit. Lepas tu dia main telan je. Tu tersekat dekat sini. Sekejap lagi kita akan tengok sama-sama benda tu. Aku pun seriau sama. Dan aku pun excited nak balik Kuantan pun sama. Tadi sebenarnya aku dah tidur dalam pukul 11 macam tu sampai pukul 2 pagi. Lepas tu aku bangun sebab aku kena buat satu video kerja. Kerja eh. Ada video klien. So aku kena siapkan. And then sampai sekarang lah aku tak tidur. Aku tak boleh tidur. Alang-alang aku nak bertolak pagi tu nanti. Kejap lagi kan. So better aku tak boleh tidur. Sebab apa? Nanti aku nak tidur dalam kereta. Sebab apa? Aku kalau dah tidur nanti, aku susah nak bangun. Aku memang suka tidur mati ya. Aku sekarang kalau tidur, memang aku suka tidur je macam tu. Aku tak boleh ada orang ganggu. Kalau ada orang ganggu, kau siap. Aku makinnya orang. Aku tak boleh sebab aku nak ada tidur yang kualiti. Tidur yang berkualiti. Bila kita tidur tu, kita dapat tidur betul-betul. Kita tak nak terjaga. Kalau tak, nanti penat badan kita. Kau tahu tak, kita tengah tidur, lepas tu terjaga. Nak tidur balik, lepas tu terjaga. Lepas tu tidur balik, terjaga. Itu yang jadi badan kita jadi penat tu. Macam biasa, kalau kita nak kekal bertenaga dan kita nak jaga kulit kita ni, aku makan ni lah. Yummy jelly daripada Nani Kish. Yummy jelly daripada Nani Kish. Ini yang terakhir dah. Lepas tu dah habis. Aku kena belilah sebab ni dah habis kan. Ni best tau. Dia memang bagus untuk kulit. Macam tu kalau kau nak jaga kulit ke, untuk suplemen kesihatan pun bagus. Sebab apa? Dalam ni ada vitamin C. Kalau kau nak beli, korang boleh beli dekat laman web Nani Kish pun boleh. Dekat TikTok shop pun ada. Korang search dekat TikTok shop tu kan, Nani Kish yummy jelly. Keluar je. Dekat Shopee pun ada, tak silap aku kot. Macam tu korang boleh beli. Rasa dia macam tembikar susu. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, dia macam jelly-jelly. Sedap. Lelaki, perempuan, budak-budak, akak-akak, abang-abang, semua boleh makan. No problem. Leo dia dekat dalam ni tau. Dia teman aku sekarang. Weh, sekarang ni lapar gila weh. Aku tak tahu kenapa tapi sekarang aku lapar. Leo, mana dia? Clear. Apa tu? Tak sabar nak balik Kuantan ke? Clear. Dia macam ni weh, dia manja gila. Clear. Tak sabar nak balik Kuantan ke tu? Tu aku abaikan je lah mainan kat belakang tu. Mainan yang aku pernah beli kat BCD IY tu. Kalau korang nak, korang bagi tahu nanti aku post. Clear.
Danila. Udah, dia takut. Gesek tangan kita pula. Clear. Ah, ya, dia kata ya, Daddy. Clear dekat sini. Clear. Clear. Mana Daddy sini? Clear. Matamu. Okay guys, so aku dah kemas sikit-sikit. Kejap lagi aku kena buang pasir tahi si Cleo tu. Tak bolehlah tinggalkan pasir kucing tu. Biar macam tu je, kita kena buang semualah. Nanti bila aku masuk balik rumah, macam tu aku balik semula rumah, baru aku masukkan pasir baru. Lebih kurang macam tu. Tu je kot nak tinggal. Lepas tu aku tinggal mandi. Lepas tu nak makan, nak sarapan sikit. Lepas tu standby lah, aku edit-edit video. Lepas tu terus balik-balik macam tu. So kepada korang yang tak tahu, gula-gula yang budak tu tercekik, gula-gula yang viral tu, dulu dia ada satu pattern je tau. Dia ada satu gambar je, gambar bumi. Macam tu dua ni biru, dalam dia ada macam blueberry jam, strawberry jam, lebih kurang macam tu je. Okay, so bila gula-gula tu dah viral kat TikTok, dah viral kat Instagram, dah viral kat YouTube, apa benda semua, jadinya macam-macam lah keluar. Ada bentuk mata, ada bentuk macam zombie, macam-macam lah, macam-macam je lah. Biasalah kalau benda viral ni, memang akan orang variasi kepada benda tu. Faham tak? Dia macam makin banyak lah. Contoh macam handphone kan, contoh ada satu je handphone, boring lah kita tengok handphone tu je kan. So makin banyak handphone, makin banyak handphone. Ada handphone yang kamera ada 4, ada handphone kamera dia ada 3, ada handphone kamera dia ada 2, ada handphone kamera dia tak ada kamera langsung. Macam tu juga dengan gula-gula gami ni. So budak ni, benda ni berlaku asalnya dekat Thailand. Aku tak tahulah berlaku lama ataupun baru je berlaku. Adik ni, dia macam, aku rasa dia makan dia tak gigit tau. Dia tak gigit gula-gula ni. Sebab gula-gula ni macam biasa, gula-gula ni okey je, sedap je kalau kita gigit betul-betul. Okey, kalau kita gigit, kita kunyah betul-betul, kita telan betul-betul. Jangan telan sebiji macam tu. Kalau telan sebiji macam tu, memang macam tu lah. Dia akan, apa, dia tersekat lah kat situ kan. Lagi-lagi macam kanak-kanak ataupun budak-budak usia macam tu lagi, orang kata dia punya tekak ni pun orang kata kecil lagi. Lepas tu makan telan macam tu je. Itu salah satu kemungkinan. Okey, salah satu kemungkinan di mana budak ni kek ya, ataupun benda tu tersekat dekat dia punya kerongkong, lebih kurang macam tu. Dan itu yang menyebabkan dia tercekik. Tak apa basa-basi, jangan banyak bebel. Jomlah kita masuk dalam reaction video, kita tengok sama-sama. Okey, inilah videonya. Marilah kita tengok sama-sama. Aku takut sebenarnya. Tu, kalau situ kau nampak, budak tu dah menangis dah actually. Dia macam dia menangis tau. Bapak dia pun takut, mak dia lagi lah takut, kau faham tak? Semua jadi macam cemas, faham tak? Macam nak buat apa, faham tak? Aduh, ya adik, tak boleh lah weh. Oh, nak buat tu? Oh, dah balik-balik dia. Takutlah kan, takut dia macam tak boleh bernafas apa semua. Lepas tu ada orang lain datang, abang dia kot. Abang dia datang. Okay, abang dia datang. Lepas tu lebih kurang macam tu lah. Tolong keluarkan benda tu. Guys, aku tak tahu nak cakap apa lah. Aku macam dah tak boleh bercakap dah rasanya. Okay, lepas orang nampak, yuk, kesiannya adik ni. Allah, adik-adik sabar, adik-adik sabar, adik. Okay, lepas tu dia macam nak pergi hospital guna naik motor macam tu. Lepas tu bila dah buat macam tu, alhamdulillah coklat tu tak silap aku keluar lah kan. Tiba-tiba dia dah boleh bernafas macam biasa, betul tak? Budak tu dah boleh berjalan dah. Yes, budak tu dah boleh berjalan macam biasa. Alhamdulillah, ya Allah, takut. Aku tak nak baca komen sebab nanti aku lagi takut. So, kita buat kesimpulan sendiri je lah. So, aku rasa budak tu alhamdulillah selamat lah. Sebab orang tu dah tolong keluarkan gula-gula tu kan, dengan tekan perut dia apa benda semua. Aku rasa budak tu selamat, alhamdulillah, dia dipanjangkan umur. Tapi aku nak just nak cakap lah dekat korang kan, sebab aku tahu viewers aku pun ada di kalangan budak-budak juga, kanak-kanak pun ada juga kan. Kalau makan gula-gula tu tak ada masalah, tak ada masalah, okay? Tak salah pun kalau korang nak makan gula-gula tu. Tapi tolong, kalau makan tu kunyah betul-betul. Elakkan
makan gula-gula tu just masuk terus sebutir dalam mulut tu. Jangan buat macam tu. Jangan, tolonglah. Korang faham tak macam mana bila korang makan gula tu? Contoh korang makan buah rambutan, okey, korang buka buah rambutan tu, lepas tu korang masuk terus. Korang tak gigit apa benda, korang masuk ke terus buah rambutan tu, lepas tu tiba-tiba benda tu tergelincir masuk dekat dalam kerongkong korang. Korang tak boleh bernafas tau. Korang tak boleh bernafas. Susah nak bernafas kalau dah sampai tercekik tu. Itu alhamdulillah ada orang yang pandai tolong, faham tak, yang boleh keluarkan benda tu keluar daripada dia punya kerongkong. Kalaulah waktu tu korang sorang-sorang, siapa nak tolong waktu tu? Siapa nak tolong? Tolonglah, jangan makan gula-gula tu macam tu. Tolong dah keluarkan, gigit sikit-sikit lagi selamat. Okey, fikir selamat. Jangan fikir-fikir nak seronok. Tolonglah. Aku takutlah kalau macam tu. Ya Allah. Makan gula-gula macam tu, tak kisahlah kanak-kanak ke, dewasa ke, sama bayang aku ke, jangan makan gula-gula tu. Makan macam tu je. Gigit sikit-sikit. Gigit. Okey. Makan. Ataupun dah masuk tu kunyah. Ha, macam tu. Kalau makan gula-gula macam ni, dah makan, kau jangan bercakap. Kau bercakap, termasuklah. Elakkan. Sebab tu Nabi cakap, waktu tengah makan, jangan bercakap. Faham? Okay, jangan bercakap kalau tengah makan. Sebab adalah dia punya akibatnya tu. Faham? Nak dijadikan ceritanya. So aku rasa sampai sini lah dulu video aku. Orang kata pendek je lah kan, tak boleh ada panjang-panjang sangat. Sebab aku pun nak sama kemas apa benda semua. So kalau korang ada any suggestion content yang best-best untuk aku buat video dekat Kuantan nanti, ataupun dah lama dah korang nak aku buat satu video ni tapi aku tak buat-buat, korang just komen dekat bawah. InsyaAllah nanti aku akan baca komen korang. Okay, okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, naror, ataupun konten-konten yang akan datang. So bye-bye.